Dalam pada itu, Felda United masih meneruskan misi memburu satu piala yang gagal dikecapi tahun lalu. Mengekalkan 14 pemain musim lalu, The Fighters mempertaruhkan penyerang berbisa dari Perak, Bobby Gonzalez, serta dua awang import baharu. Felda United yang masih menggunakan khidmat Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim membawa masuk dua pemain import baharu yang bakal memantapkan lagi pasukan. Gilberto Carlos Marinho Filho dari Brazil bakal menguatkan jentera pertahanan manakala Lutfulla Turayev dari Uzbekistan mainkan peranan di bahagian tengah. Yang bezanya tidak banyak berbeza, cumanya di bahagian pertahanan saya terpaksa mengambil pemain baru iaitu Gilberto menggantikan Boyan dan di bahagian tengah saya terpaksa memperkuatkan juga di bahagian tengah yang mana saya mengambil seorang pemain Uzbekistan iaitu Turayev kan, dan Thiago masih lagi ada di atas lah. Jadi dan mengurangkan pemain-pemain yang berumur, saya hanya mengekalkan Syukur Adan sajalah dan juga Carol Boy kan . Jadi yang lain itu semua pemain muda lah. Kalau tuan tengok average age pemain saya yang tertua sekali last year, yang tertua di Malaysia. Tapi sekarang ni hanya dua saja pemain lama untuk guide pemain-pemain baru saya yang ada untuk tahun ini lah. Sementara bagi ketua pasukan Syukur Adan, perlawanan pertama menentang juara Liga Perdana musim lalu Kedah di laman sendiri 13 Februari ini pasti dimanfaatkan sebaiknya. Saya rasa yalah, kalau kami main di Selayang, kita boleh kira dengan jari penyokong-penyokong apa yang kita lihat 4-5 game perlawanan persahabatan yang dilakukan di sini. Alhamdulillah penyokong-penyokong Fedah, rakyat Fedah ni yang daripada Jengke ni datang memberi sokongan yang amat baik sekali lah untuk pasukan Fedah pada tahun ni. Musim 2015, Felda United menamatkan saingan Liga Super di tempat kelima, terkandas di separuh akhir Piala Malaysia serta tewas di pusingan pertama Piala FA.